Kembali lagi bersama saya, Bom Gaming. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakalan bermain Free Fire ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakalan memberitahukan cara cepat untuk menuju ke Diamond ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk sebelum itu pastikan kalian udah bisa klik tombol subscribe di bawah yang warna merah ya teman-teman, dan aktifkan loncengnya ya, dan jangan lupa like video ini. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja kita ke dalam videonya. Oke teman-teman, jadi di sini nih di rank bermuda ya teman-teman, tempat yang pertama yaitu pick ya teman-teman, kayak oke gitu, kita langsung turun ya. Masih di sini kalian berpikir ya teman-teman bahwa di PA itu tempatnya ramai dan gak mungkin lah bang ini bakalan naik, pasti mati begitu. Jadi kalian di sini di pick turunnya di atas rumah yang gedung besar ini ya teman-teman. Sampai kalian di atas ini, lalu kalian langsung saja sit garap, dan posisi garap kalian di sebelah genteng kanan atas ya teman-teman. Nah, jadi sini kalian cukup diam dan dipastikan kalian menggunakan airdrop ya teman-teman. Maaf, di sini saya tadi lupa menggunakannya ya. Jadi cukup menggunakan airdrop apabila sudah bisa. Jadi nanti airdropnya kalian taruh di tengah bagian sini teman-teman. Kenapa saya milih di pick? Karena dari semua zona pasti dia masuk di area pick pun pasti masuk ya teman-teman. Oke kalau gitu mari saja kita lihat ya. Ya oke teman-teman, jadi lihatnya dia di kota pick ini masuk dalam zona ya teman-teman. Ya tadi meskipun di bawah ada orang pasti mereka bakal nggak tahu ya teman-teman. Dan nanti apabila airdropnya sudah ada pasti otomatis yang sisa hidupnya itu tinggal 15 dan otomatis itu bakalan kalian ranknya bertambah ya teman-teman XP-nya. Oke teman-teman, kalau kalian sudah mencobanya dan berhasil ya itu bagus. Oke kalau gitu kita langsung saja lanjut yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, di tempat yang kedua ini adalah di faktor ya teman-teman. Ini faktor ya, disitu karena tempatnya juga masuk dalam ini zona itu ya teman-teman, jadi saya mau di situ. Oke, ini sepertinya nyampe ini ya, jadi kalian tuh di atas faktor ya teman-teman, di atasnya jangan bawahnya teman-teman, semoga saja di sini tidak orang. Tapi dan biasanya di sini juga ada orang lainnya teman-teman. Biasanya ada yang tahu juga cara teman-teman kadang ada yang turun di sini ya. Ya sepertinya ada teman-teman, 3 orang. Wow, lebih mungkin ya. Ya jadi tapi terkadang di sini sering tidak ada orang yang nonton. Jadi ini karena saya nyobanya di kelas ini teman-teman. Jadi banyak botnya. Jadi kita dari sini. Oke jadi memang segitu ya teman-teman. Jadi dia berhasil membunuh saya. Ya mungkin dia pakai bounty token ya. Ya di situ pun
Di faktor ini bisa menggunakan bounty token juga ya teman-teman, atau airdrop. Jadi itu sangat, apabila bounty token kita ngekill pasti kita bakalan dapet kotak yang berisi senjata-senjata keras ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk yang ketiga ya teman-teman. Maaf kalau di sini saya cepat mati ya. Oke teman-teman, jadi tempat yang ketiga yaitu Bima Sakti Strip ya teman-teman. Oke, sama seperti tadi kayak milih situ karena dia pasti areanya masuk zone ya teman-teman. Dan di ketiga tempat ini udah pasti itu masuk ya teman-teman. Dan yang paling sering masuk pastinya Factory dan Bima Sakti Strip ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung saja turun ya. Ya di sini kalian jangan turun yang di terowong tinggi ya teman-teman. Kalian turun yang di bawah sininya ya. Yang di bawahnya itu yang ada gedung. Kalau di sini pun bisa, cuman ya takutnya darah kalian bisa kurang sampai 10 dan di bawah ada orang. Dan di sini saya sarankan menggunakan airdrop dan kredit supply. Kredit supply ini bisa menambah darah ataupun nanti misalnya bisa dapat medkit atau senjata peluru armor ya. Jadi di sini kalian mudah juga tinggal tiarap ini saja di sebelah ini ya, kok dari arah sana sebelah kanan dan posisinya seperti ini ya. Dan jangan masuk ke lubang ini karena kok dari sebelah sana pasti nggak bakalan sampai teman-teman. Jadi kalian cukup tiarap ya terus. Oke, kalau gitu saya bakalan percepat hingga zonanya muncul. Oke teman-teman, jadi di sini posisi saya diketahui ya teman-teman. Jadi kalian di berusaha aja gimana supaya tidak ketahuan. Oke teman-teman, mungkin ini aja video dari saya, semoga berhasil ya teman-teman kalian mencoba. Oke teman-teman, kalau gitu sampai jumpa di next video selanjutnya, dan jangan lupa untuk pasti subscribe teman-teman, dan jangan lupa untuk like dan komen. Oke, dan jangan lupa nonton video saya sebelumnya teman-teman. Oke, terima kasih atas waktu Anda.